Tapi kita bakal coba dulu yang gak dinginnya. So, dan kita juga udah sediain gelas. Mana gelas Cici? Iya, biru. Oh. Gelas aku. Cobain dulu yang gak dingin. I don't know. Aroma kelapa banget. Dikit aja, jangan banyak banget. Sorry. Yeah. The smell of the coconut is very terasa. Yeah, the smell. Terasa banget sih. Kayak air kelapa gitu. Wow, it's absolutely like coconut water. Aromanya waktu kena mulut sih langsung kayak aroma kelapa, tapi kayaknya masih kurang gitu sih. Tapi kalau misalnya kita habis olahraga, coba minum ini kayaknya boleh deh. Kalau aku rasanya mungkin yang dingin harusnya lebih fresh daripada yang gak dingin ya, menurut aku ya. Cheers! Yang dingin jauh lebih fresh. Lebih adem aja sih, mengademkan. Kalau yang dingin. Like this, I like this water. Ya, untuk WRP sebenarnya produk untuk diet atau gimana sih? Masih kayaknya untuk yang muslim. Minum ini banyak-banyak. Mungkin habis olahraga kali ya. Maka dia nggak terlalu manis. Mungkin karena gulanya itu nggak terlalu banyak, jadi kan bisa buat minum sendiri gitu. Iya sih. Ozdro. Maksudnya Ozdro cookies. Yang rasa nenas. Dan kayaknya available untuk beberapa rasa juga sih. Cuma aku tertariknya buat yang enak. Seperti gimana ya? Kayak kue merek apa gitu ya? Kok kayak mochi-mochi gitu atau apa ya? Aku lupa sih namanya. Gimana sih teksturnya? Kayaknya agak lembut gitu ya? Ada sedikit apa? Karamelnya gitu juga rasanya. Itu sekali. Ah? Karamelnya? Oh sorry. Selenanas. Selai nanas gitu sih bentuknya. Aroma nanasnya, nanas yang kayak selai-selai gitu. Khas, seperti aku kasih kebayang karamel gitu dari tadi. Kalian pernah tau gak gitu kerasa deh? Atau karena jumlah dua ya? Oh itu kerasa kalau menurut aku. Maksudnya tadi semua yang isi dan dalamnya gak kerasa. Aku kerasa sepertinya lebih banyak kuenya itu, tapi ya overall enak juga gitu. Ini sih sebetulnya tuh lembut banget. Gue dibeli ini sepertinya sih menurut aku sih ya enak juga, gak terlalu manis. Ya gak terlalu manis. Untuk snack sih oke gitu. Genji lemon pie. Asam juga harusnya, tadi nenas, yang ini yang lemon. So kita buka aja. Yang tadi yang bentuknya itu kan bulat, kalau yang ini bentuknya tuh kayak persegi panjang. Dan kayaknya lihat teksturnya tuh kayak bakalan mirip sama apa ya? Croissant. Wow, jadi ada pakai penutup gitu ya. Genji Monde. Jadi teringat Genji gitu ya. Aku teringat Genji loh, Jepang-Jepang ya atau apa gitu. Siapa? Wah, bentuknya tuh kayak gini. Kayak croissant gitu deh. Croissant kah? Yang berlapis-lapis gitu. Terus di sininya tuh kayak ada selai lemonnya berarti. Teksturnya sih mewah ya kalau lihat gitu. Kayaknya kue yang mahal gitu. Secara dari Monde. Monde pasti lumayan. Oke, try this. Crispy banget. Kayak fabrication. Ini rasanya lebih enak daripada yang tadi kalau boleh jujur ya. Kalau tadi kayaknya agak-agak gitu sih. Itu kalau ini kayaknya bakalan kenyal-kenyal gitu. Kalau untuk jumlahnya kayaknya hampir sama deh. Terbagi tiga dan setiap itunya ada tiga-tiga. So, seperti ini. Lemonnya kayaknya lebih tuh kerasa ya? Lemonnya kurang sih. Aku lebih kerasa dia itu kayak rasa apa ya? Biskuitnya sama menteganya atau butternya itu yang kerasa banget. Memang si khas dari Monde itu sendiri memang ada bawaan rasanya. So kita tinggal 4 snack lagi. Yuk kita kasih lihat apa aja yang tinggal. Ada Lovey Cookies. Ini Choco Chip Blackcurrant dari Lee. Terus ada Minute Maid.